Ya, perlu saya laporkan untuk malam hari ini di Stekom Ungaran. Pada malam hari ini tanggal 3 Agustus 2022, di hari yang ke-7, tidak ada mahasiswa sama sekali alias nihil. Seperti malam-malam sebelumnya juga sama, itu tidak ada mahasiswa yang hadir, jadi kosong ya. Demikian yang saya laporkan untuk hari yang ke-7 pada tanggal 3 Agustus 2022 untuk Universitas Stekom Ungaran tidak ada mahasiswanya. Demikian yang saya laporkan untuk malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.